Saya mewakili pakar lembaga independen stabilitas harga toko normal, Juragan Tengkulak Amankan Barang Sekunder. Wah, panjang banget singkatannya apa itu? Ada, singkatannya Pak Lis Hartono Ganteng Abis. Ya. Cak Lontong. Terima kasih. Salam lentur. Ya. Anda produser lagu anak-anak ya? Betul. Produser lagu anak-anak ya? Saya mulai tahun 85. 85 Anda memproduseri lagu anak-anak? Ya. Oh. Faris RM waktu itu. Ingat, betul. Iya. Lagu anak-anak itu bukan perkara siapa yang nyanyi. Ini mengingatkan lagunya Kus Plus, ingat ya. Ada yang pop anak-anak. Ah. Iya. Enggak tahu saya. Kalau enggak tahu enggak usah pakai nada. Ah, kesannya Anda tahu. Saya menyebut diri tak ahli bukan berarti saya tidak menguasai ya. Iya. Ya. Saya percaya dengan Anda. Anda berarti menguasai kalau begitu. Belum tentu juga. Iya, kalau gitu Sam, ini benar. Bahwa Anda ini baru mulai loh, baru mulai. Ya, silakan. Dengan sebuah ungkapan Inggris yang berkaitan dengan cinta. Ini pasti masalah terus. Gua tolong lihat. Diperhatikan. Ya. Par is in love. Kayak begini saya perhatiin. Par is in love. Maksudnya par is in love. Perhatiin kalau dia salah lo kelepak. Iya. Maksudnya kayak gitu. Kayaknya ungkapan Inggris aja udah bikin masalah. Saya ganti peribahasa deh.